Kepingnya
yang gak jujur, yang jujur di sini kita. Betul. Masa mau memilih nih bawahan bapak, masa bapak tidak memilih orang bapak yang gak latar belakangnya tinggal di mana, masa bapak serahkan gitu saja. Dia dapat 38, ya kan? Jadi di sini saya masih tanda tanya kenapa bisa dapat 38 gitu. Sementara kalau menurut hitung-hitungan saya, ya kan, 98 kurang 13 itu kan tinggal 85. 85 itu kurangnya saya kan 60. Kan ya, saya 60 kan. 65. Jadi tinggal berapa? Itu tinggal 25 kan. Kenapa jadi 38? Nah, situ saya masih tanda tanya. Saya tanyakan lagi. Kenapa enggak didudukkan? Saya kan incumbent. Kenapa saya enggak didudukkan dengan dia? Kalau umpama nanti saya ada yang enggak cocok dengan saya, yang tidak sesuai dengan perwal, kan dia dukungan tuh harus dari warga setempat. Gak bisa walaupun warga saya dia kakak saya, tapi tinggal di luar gak boleh. Nah, mereka berpedoman pakai map. Pak, apa ini, tim verifikasi ini? Oh. Map, berdasarkan map. Sementara itu tidak diatur di perwal. Tidak ada map itu. Yang jelasnya dukungan saja, kan gitu. Di perwal tidak diatur. Jadi saya, udahlah, saya pikir saya ikutin saja lah kan. Walaupun saya sudah ini, artinya verifikasinya itu kalau menurut saya silent, nggak terbuka kalau menurut saya, tak terbuka karena waktu, kenapa saya bilang begitu, saya datang hari Minggu waktu hari Minggu apa hari Sabtu tuh kalau nggak salah, Sabtu lah ya kalau salah, saya datang, saya masuk, nggak boleh masuk saya karena mereka tarik lagi verifikasi. Kalau mau, sebenarnya kalau mau jujur, mereka harusnya saya didudukkan. Kalau mau terjadi mamanya ini Pak Mamur benar warga tinggal di situ, kan harus ditunjukkan ke saya. Oh, enggak, kata dia mamanya dibilangnya iya. Mamanya dibilang dari pas saya iya, ya kan. Ayo kita cek lapangan. Orang lingkungan saya kecil. Enggak besar. 98 kakaknya. Nah, kalau memang kata dia iya ini tinggal di situ, kan tinggal kita cek fakta lapangan. Masih ada waktu, tapi kata mereka apa? Waktunya enggak ada lagi gini segala macam. Ya udah, saya ikutin. Setelah saya ikuti ujian lah, kan gitu. Waktu itu saya udah ngelapor juga ke Pak Camat lewat WA. Pak, beliau waktu itu di Bali, ya gitu. Pak, ini Pak tidak sesuai dengan perwal. Jadi di beliau jawab, nanti saya cek Pak. Nah, udah dicek kan. Jadi saya jumpa saya sama beliau setelah dia pulang dari Bali, dicek kamu mereka. Jadi tim ini, tim verifikasi yang dari kecamatan juga ada dari kelurahan yang dibentuk oleh camat, mengecek keberadaan mereka, keberadaan si calon ini kan gitu, jumpa sama saya. Nah, saya nggak tahu bagaimana proses mereka mengecek itu. Mereka, menurut yang saya lihat, mereka cuma mendatangi rumah yang dianggap itu rumah dia gitu. Itu rumah keluarga dia, keluarga si kawan ini, si Ripal ini. Itu rumah keluarga dia. Nah, sering waktu berjalan, ya udah, akhirnya